Rentasan berita edisi 533 bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Amanah bukan parti politik hulu. Herring dan Yena menang dalam perang saudara. PAS ganggu keharmonian untuk bubar parlimen. Siapa penentang Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-8? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sikap melampaui batas atau berlebihan dalam apa pun adalah tidak baik. Sikap hulu dalam agama adalah sikap yang tercela dan dilarang oleh Islam kerana ia tidak akan mendatangkan sebarang manfaat selain menyusahkan diri sendiri. Politik hulu turut dibahaskan semasa konvensyen Nahdlatul Ulama Nahdah Jadidah atau NUNJI di Aikro Melaka pada 20 Julai lalu oleh pendakwa bebas Fawaz Fazil. Dalam ceramah itu, Fawaz berhujah bahawa politik hulu adalah politik yang bahaya. Katanya orang Islam berhak membuat keputusan untuk menyertai mana-mana parti politik yang melibatkan kebenaran dan kebatilan. Generasi hancur kerana sikap hulu atau melampau. Apabila politik telah menjadi akidah sehingga tidak mahu sembahyang bersama, makan bersama dan sebagainya, ia menjadi penyebab kepada perpecahan. Sebab apabila kita meletakkan politik dalam kerangka akidah, ia sangat berbahaya. Kerana dia akan menuntut kepada sama ada iman ataupun kufur. Sebab itu Imam Ghazali menyatakan peletakan akidah, peletakan politik di bawah perbahasan akidah itu merupakan satu benda yang bahaya. Dan ia berlaku di mana-mana negara. Sama ada di Mesir, sama ada di Malaysia, dan kita menghadapi masalah ini sampai tidak semayang sekali, sampai tak makan sekali, sampai tidak. Mana dia kadang-kadang nak kahwin pun tengok parti dulu. Sedangkan menurut beliau, politik adalah sebahagian daripada Islam tetapi tidak berada di dalam kedudukan kerangka akidah. Jika umat Islam bersikap hulu, maka jadilah perbuatan yang hanya mementingkan kelompok sendiri sahaja. Politik hulu melahirkan sikap menjadikan walak sebagai akidah, menjatuhkan kawan dan bersifat khawarij. Pendeknya, beberapa kali beliau menegaskan bahawa jika politik diletakkan atau dibahaskan dalam kerangka akidah, ia sangat bahaya. Beliau menyeru umat Islam supaya membina tamadun Islam dan membina negara yang maju. Mengulas mengenai politik hulu, Ustaz Hasanuddin Muhammad Yunus berkata, Amanah menggunakan pendekatan politik yang sederhana. Amanah tidak membenci mana-mana pihak dengan melampau. Oleh kerana itu, Amanah bersedia bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir walaupun pernah dibenci oleh orang ramai pada satu ketika dahulu. Akhirnya, kebijaksanaan kerjasama di kalangan parti politik membuka peluang untuk menang dalam pilihan raya umum dan menjatuhkan kerajaan kleptokrasi. Demi maslahat rakyat. Sebab itu Parti Amanah Negara merupakan sebuah parti yang sangat sederhana. Di awal penubuhan dulu, kita boleh menjemput Tun Dr. Mahathir yang satu ketika dulu dibenci oleh orang ramai. Tetapi dengan pendekatan politik yang bijak ini, kita ketemukan dia untuk duduk dan akhirnya kita berjaya menjatuhkan kerajaan kleptokrasi itu. Menurut beliau yang juga naib presiden Amanah, politik parti itu tidak memaksa dan tidak buruk sangka. Amanah turut menegur jika parti lain tidak melakukan perkara yang betul. Menurut beliau lagi, yang menakutkan pada hari ini ialah perbuatan mengkafirkan orang lain. Hasanuddin mengungkit mengenai sebuah parti yang meracun pemikiran masyarakat kerana mahu mencari sokongan untuk rang undang-undang 355. Mereka juga berlebihan membenci UMNO tetapi kemudian bersama-sama dengan parti itu. Katanya rang undang-undang guaman syar'i adalah contoh pendekatan Amanah dalam membela hak dan kepentingan seluruh rakyat Malaysia, tidak kira apa agama dan bangsa, dengan meletakkan Islam pada tempatnya.
Ia membuktikan komitmen amanah dalam melaksanakan tadbir urus baik di setiap peringkat pentadbiran institusi dalam negara. Pada 15 Julai lalu, Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang Profession Guaman Syar'i Wilayah-Wilayah Persekutuan 2019 yang bertujuan menubuhkan Lembaga Kelayakan Profession Guaman Syar'i, Badan Peguam Syar'i dan Majlis Peguam Syar'i. Peruntukan penubuhan Majlis Peguam Syar'i yang akan menguruskan dan mengawal selia profesyen Peguam Syar'i akan meningkatkan tahap profesionalisme, advokasi disiplin dan daya saing Peguam Syar'i yang selama ini sering dibandingkan dengan Peguam Sivil. Ia juga menghakis campur tangan eksekutif dalam pertauliahan dan pembaharuan sijil amalan guaman yang selama ini dikawal oleh Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Pelaksanaan Undang-Undang Peguam Syar'i tersebut akan memantapkan profesionalisme Peguam Syar'i dan mampu meningkatkan kualiti advokasi kerana badan profesionalisme sendiri yang menguruskan dan mengawal selia, kata Timbalan Ketua Pemuda Amanah Muhammad Faiz Fazil dipetik Malaysia Deadline. Amanah tidak memekik di mimbar masjid menghukum itu dan ini, menganggap parti seumpama agama atau mengkafirkan pihak yang berbeza pandangan. Itulah jalan yang dirintis oleh amanah yang menolak sikap politik hulu. Pasal apa marah dan benci sangat dengan amanah? Program Temurapat Majlis Pimpinan Pusat Keadilan sesi 2018-2021 di Port Dickson menyaksikan beberapa ruang yang patut diisi oleh pemimpin kanan parti itu kosong. Walaupun majlis itu turut dihadiri Pengerusi Pakatan Harapan Tun Dr. Mahathir Mohamad, ia tidak diendahkan oleh Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Azmin Ali serta penyokong tegarnya Naib Presiden Zuraida Kamarudin, Tian Chua dan Ali Biju. Di akhir pemukiman selama 3 hari itu, 120 wakil kepemimpinan keadilan menyatakan sokongan penuh mereka kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden Parti. Difahamkan sepatutnya bilangan kehadiran ialah 140 pemimpin. Tanggapan umum, 20 pemimpin yang gaib itu bersekutu dengan Azmin Ali. Aneh sekali perbuatan mereka, sedangkan merekalah yang beria-ia sebelum ini mengingatkan Anwar agar tidak memecah belahkan parti. Tetapi apabila diajak untuk berbaik semula, mereka tidak menyambut tangan yang dihulur untuk mencari titik persefahaman dan perdamaian. Justru siapakah yang memecah belahkan parti? Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menunjukkan keprihatinan beliau terhadap kemelut yang dihadapi keadilan dengan turut menghadirkan diri. Dalam ucapannya, beliau mengingatkan bahawa kekuatan Pakatan Harapan amat bergantung kepada perpaduan dan keutuhan ahlinya. Justru Tun Dr. Mahathir menegaskan semua anggota parti tidak boleh membiarkan diri terganggu dan hilang fokus dengan perkara-perkara yang tidak ada nilai sama sekali dengan pembangunan dan hala tuju negara. Menurut Perdana Menteri, pemimpin diberi amanah oleh rakyat untuk memperbaiki kerosakan dan memperbetulkan apa yang salah, tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. Jika pemimpin terus bertelagah kerana berebut kuasa, maka perebutan itu akan menyebabkan kuasa itu hilang. Takkan 20 pemimpin keadilan itu lebih sibuk daripada Tun Dr. Mahathir sehingga tidak boleh meluangkan masa untuk menghadiri temu rapat itu? Apakah alasan Azmin dan penyokongnya untuk tidak hadir pada pemukiman itu selain memberi isyarat antagonistik atau lebih dahsyat pemberontakan? Biarkan saya sebatang kara, biarkan saya berdepan dengan manusia yang pernah saya kenali sebelum ini, tetapi kesetiaan kita ada batasnya, katanya Deputi Esro Awani pada Majlis Doa Selamat dan Kesyukuran di Shah Alam Ahad lalu. Pada Rabu minggu lepas, Anwar berkata Azmin perlu mengambil cuti jika video semburit yang dikaitkan dengan beliau oleh Haziq Abdullah itu sahih dirinya. Bagaimanapun, Anwar menegaskan Azmin tidak perlu berbuat demikian jika siasatan mendapati sebaliknya. Mengapa Azmin bagai tersentap sehingga secara kasar mahu Anwar melihat cermin? He must... Apa ni? Ramai kan? He must... Tell him, look at the man in the mirror. Bukannya Azmin tidak diberi ruang untuk berbicara di pemukiman itu. Malah beliau telah dijadualkan untuk menyampaikan ucapan pada hari kedua sesi pemukiman tersebut. Namun bukan hanya beliau tidak hadir semasa Tun Dr. Mahathir memberi ucapan perasmian. Beliau sendiri memilih untuk memulaukan ruang yang disediakan untuknya berucap. Jika kelompok yang menentang Anwar itu berharap dengan ketidakhadiran tersebut, temurapat di pemukiman itu akan gagal, nampaknya merekalah yang gagal. Rakyat sudah jemu dengan petelingkahan yang berlarutan ini. Rakyat
memenangkan Pakatan Harapan pada pilihan raya umum yang lalu kerana mahu pemimpin bekerjasama membina semula negara, bukan berebut kuasa. Dalam peperangan sesama sendiri, biasanya yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Pemenang sebenar adalah Herring dan Hyena Politik yang menunggu bila anda tumbang untuk dikendurikan dengan kejam. Ketika itu, lengkaplah daulah terpendam dan rakyat akan hanya menangisi tulang-tulang usaha Pakatan Harapan yang dipersia-siakan. Di celah-celah kebisingan debat tentang duit kutipan cukai barang dan perkhidmatan GST yang kononnya tidak hilang, cuma tidak ada sahaja itu, kedengaran sayup-sayup suara Timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Beliau menggesa Kerajaan Pakatan Harapan membubarkan segera Parlimen kerana kononnya gagal memastikan kestabilan politik dan keharmonian dalam negara. Kerajaan perlu bubar Parlimen beri mandat baharu supaya negara lebih stabil dan rakyat lihat masa depan lebih teratur, katanya dipetik utusan online 19 Julai lalu. Pengerusi Pakatan Harapan Kelantan, Datuk Husam Musa menyifatkan kenyataan Tuan Ibrahim itu lawak jenaka. Gesaan Tuan Ibrahim itu lawak jenaka dan tiada benda lain nak cakap. Jadi kita cadangkan Kerajaan Kelantan dan Terengganu perlu membubarkan Dewan Undangan Negeri terlebih dahulu jika mereka mahukan pilihan raya secepat mungkin. Kita akan lihat jika PAS boleh menang besar, baru kita bubar Parlimen, katanya dipetik bernama. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, Kerajaan Pakatan Harapan masih mempunyai tempoh selama 4 tahun untuk meneruskan pentadbiran negara selepas memenangi pilihan raya umum tahun lalu. Kenapa perlu bubar sedangkan ia berjalan dengan baik? Apa yang perlu dibubarkan adalah agenda sempit yang cuba merosakkan negara, katanya. Benarkah politik negara tidak stabil dan tidak harmoni lagi? Kalau benar, pihak mana yang mencetuskan keadaan tersebut? Pada 21 Julai lalu, PAS dan Gerakan Pembela Ummah Melaka telah menyerbu Masjid Ar-Rahman di Kampung Parit Durian Tunggal Melaka kerana membantah ceramah Ustaz Wan G. Wan Hussein. Entah apa alasan mereka sehingga berdemonstrasi di hadapan masjid sedangkan ceramah tersebut sudah mendapat kelulusan daripada pejabat mufti. Surat kelulusan tersebut ditandatangani oleh Timbalan Mufti Melaka Ustaz Hazaruddin Baharudin. Polis terpaksa bertindak untuk menyuraikan apabila mereka membuat bising dan mahu merempuh ke dalam masjid. Mengulas mengenainya, Wan Chi berkata, sebelum ini saya bersedia untuk berhujah dengan Ketua Dewan Ulama PAS dalam isu fatwa. Beliau yang menyatakan wajib jatuhkan Pakatan Harapan, beliau tidak berani. Beliau juga mengungkit kritikannya terhadap hadis palsu yang diamalkan oleh Tuan Ibrahim yang tidak dapat dijawab oleh ulama PAS. Dalam ceramah tersebut, beliau berkata, jika umat Islam menghormati kepelbagaian, dunia akan aman. Jika terjadi perkara yang tidak baik adalah kerana salah faham dalam tafsiran tentang Islam, bukan kesalahan Islam. Kalau kita boleh menerima kepelbagaian, insya-Allah dunia ini akan aman. Bila ada semangat boleh menerima kepelbagaian, itulah membuktikan Islam adalah agama penyelamat. Ha, yang jadi tak selamat ni sebab kita tak boleh terima kepelbagaian. Nampak eh? Syekh, percayalah Islam boleh memberi kebaikan pada manusia. Percayalah. Kalau kita tengok tidak memberi kebaikan, itu bukan salah pada Islam. Itu salah kita dalam menafsirkan Islam. Contohnya, hendak masuk ke dalam masjid mestilah dengan rasa penuh hormat dan takut kepada Allah, bukan dengan jerit pekik yang boleh menyebabkan Islam dipandang hina. Malangnya, mereka memang diarah oleh kepimpinan PAS Melaka supaya hadir untuk membantah ceramah Wan G. Surat itu ditandatangani oleh Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Melaka, Asri Sheikh Abdul Aziz. Justru jika terjadi ketidakstabilan dan ketidakharmonian politik, salah Kerajaan Pakatan Harapankah sehingga Parlimen harus dibubarkan? PAS sepatutnya bersama umat Islam lain untuk menghormati perbezaan pendapat dan meraihkan kepelbagaian dengan menerima cabaran berdebat, bukan bersembunyi dan kemudian beramai-ramai membuat kecoh. Bubar Parlimen pun tidak mengubah apa-apa jika sikap PAS yang mengamalkan agenda politik sempit itu tidak berubah.
Mengapa tiba-tiba timbul idea sumbang bahawa Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Azmin Ali akan mengambil alih kedudukan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-8? Sebenarnya ia bukan tiba-tiba. Ia timbul secara terbuka sebaik sahaja diputuskan dan dihebahkan kepada umum dalam Konvensyen Pakatan Harapan di Shah Alam pada 7 Januari 2018 yang lalu bahawa Tun Dr. Mahathir ialah calon Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail calon Timbalan Perdana Menteri dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-8. Mafakat itu menyebut bahawa Tun Dr. Mahathir dan Anwar akan berkongsi penggal ini iaitu 2018-2023 sebagai Perdana Menteri. Nama Azmin Ali langsung tidak disebut di mana-mana bahagian perjanjian Pakatan Harapan berhubung pemilihan sebagai Perdana Menteri ke-8. Pada ketika itu, selain tentangan Zuraida Kamarudin seolah-olah wujud kempen untuk mencalonkan Azmin sebagai Perdana Menteri, bukan Tun Dr. Mahathir oleh lidah rasmi Kerajaan Selangor iaitu selangorkini.my. Sejak itu, maka berdendanglah media-media UMNO dengan lagu mereka bahawa Tun Dr. Mahathir sedang merancang menjadikan Azmin Perdana Menteri ke-8. Pada 2 Oktober 2018, UMNOonline.my menulis Azmin Ali bakal Perdana Menteri ke-8. Dengan tanda soal. Kerja melaga-lagakan itu diteruskan oleh blogger pro UMNO yang menamakan diri mereka The Third Force melalui rencana yang bertajuk Rancangan Menjadikan Azmin Ali PM ke-8 Muktamad pada 13 Jun 2019. The Third Force ini seperti kitab rujukan bagi cybertrooper UMNO yang berkongsi rencana portal tersebut dan menularkannya. Pada 18 Julai lalu, utusan Malaysia melaporkan mengenai berita teguran yang diberikan 28 ahli majlis, pimpinan pusat MPP dan ahli Parlimen Keadilan kepada Presiden parti mereka. Utusan memetik sumber yang kononnya rapat dengan barisan pimpinan keadilan bahawa hanya pendukung kuat Anwar yang masih memberikan sokongan padu. Boleh dikatakan semua mereka yang sebelum ini berada dalam kem Anwar sudah mula ada rasa marah dan kecewa kepada beliau kecuali ahli keluarga dan pengikutnya sejak awal penubuhan keadilan, kata sumber itu dipetik utusan online. Laporan itu menyebut pendukung Anwar yang terdiri daripada ahli keluarga serta pengikut setianya jika dijumlahkan hanya kira-kira 10 ahli parlimen. Tinggi juga imajinasi pemberita utusan Malaysia dan sumber yang digunakannya. Penasihat media dan komunikasi Tun Dr. Mahathir Mohamad Dato' E. Kadir Jassin berhujah di majlis diskusi buku karya blogger Syahbuddin Hussein yang bertajuk Anwar PM ke-8 di Shah Alam 17 Julai lalu bahawa Anwar akan ambil alih sebagai Perdana Menteri. Kuasa atau pengongsian kuasa di antara Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Tun Mahathir itu tercatat. Syahbuddin sebut tadi tentang deklarasi 7 Januari 2018 yang menyatakan 5-6 perkara itu. Jadi saya kata kepada mereka, sekali ini peralihan daripada seorang Perdana Menteri kepada Perdana Menteri yang lain. Isu memihak atau memilih kasih tidak timbul. Ini adalah realiti hitam putih. Jelasnya dalam kenyataan di blognya Describe. Beliau menegaskan peralihan kuasa boleh berubah hanya jika Majlis Presiden Pakatan Harapan berubah selera. Itupun mereka masih terikat dengan janji manifesto pilihan raya umum 2018 yang telah disokong oleh majoriti pengundi. Buat masa ini, yang wajib Majlis Presiden Pakatan Harapan beri perhatian adalah memastikan pertelingkahan dalam keadilan tidak merebak sehingga menjangkiti Pakatan Harapan, tegasnya. Dalam pada itu, Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang turut menentang Anwar mengambil alih pentadbiran negara daripada Tun Dr. Mahathir. Biarlah Dr. Mahathir tadbir negara sampai habis tempoh, ujarnya seperti dilapor Berita Harian pada 29 September tahun lalu. Kenyataan yang sama turut disebut oleh Tan Sri Tengku Razali Hamzah baru-baru ini bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad perlu menerajui tampuk kepimpinan negara sehingga tamat penggal. Namun, Tun Dr. Mahathir bertegas menolak untuk memegang jawatannya sehingga habis penggal. Jadi, siapa yang sebenarnya takut sangat Anwar menjadi Perdana Menteri ke-8? Justru jika anda bersetuju dengan kelompok yang menolak Anwar, maka apa bezanya anda dengan gerombolan penyokong kleptokrasi itu? Rakyat memerhati. Baik, teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih atas perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.
Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.